gitu. Ya, saya didampingi juga dari Kepala Balai POM ya, dari DKI, Bapak Yulbika. Kemudian ada mewakili. Kemudian ada Kanit Tindak ya, itu Kompol Victor. Kesehatan. Dan tentunya berawal dari kegiatan yang pernah dilakukan oleh Polsek Kembangan sekitar awal tahun atau akhir bulan 2018 itu menangkap juga berkaitan dengan penyalahgunaan obat daftar G yang ditemukan oleh Polsek Kembangan. Jadi dengan evaluasi yang dilakukan oleh Direskrim, terutama dari Indak yang dipimpin oleh Bapak Tarmo, bahwa ternyata kegiatan ini tidak hanya di Kembangan saja, ya, ternyata ada di seluruh DKI. Di seluruh DKI, makanya kemarin setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita membentuk tim bergerak, kita menemukan 7 TKP. Di 5 wilayah DKI Jakarta. 7 TKP. 2 toko obat. Inilah dari TKP ini, kemudian kita kembangkan, kita cek, ternyata kita mendapatkan obat-obat ini. Ada data G, ya, ada Hexmer, ada Alprazolam, ya, ada Double LL, ada Tramadol di sana. Kemudian dari tim ini juga, kebetulan pernah di Jakarta Pusat. Waktu itu ada kegiatan tawuran, ya. Ternyata ayat 1 Undang-Undang nomor 6 ya, 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancamannya 15 tahun, dendanya 1,5 miliar. Dan yang kedua, kita kenal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu nomor 8 tahun 99 ya, Undang-Undang RI, dikenal pasal 62 ayat 1 dan junto pasal 8 ayat 1A. Apa memang untuk sejarah ini dulu, dan kemudian juga diawasi juga permainannya seperti apa. Dari hari ini nanti akan kami sampaikan dari kemudian identitas dari orang.